Baiklah, seterusnya rawit bingit. Yang ni yang pedas dulu tu aku pernah cuba. Isaac Hostman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Hostman TV. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba seutas dua mi sedap pelbagai perisa. Dan dekat depan aku ni ada 6 perisa mi sedap, okey. Yang kanan sekali, yang atas ni of course yang original. Yang ni adalah perisa sambal, kiri ni adalah perisa sambal hijau, yang bawah ni adalah yang Korean tu. Yang ni adalah perisa rawit bingit tu yang pedas gila tu. Dan yang bawah sekali ni adalah ayam crispy. Of course kita ada air untuk melegakan tegak. Tekak perut kelapa gila. Tak sabar nak cuba semua perisa mi sedap ni. So jom, jom tengok aku makan. Pertama sekali aku nak cuba perisa sambal sebab dia dekat tengah-tengah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tak terasa sangat pun sambal dia. Walaupun nama dia perisa sambal, dia tak pedas pun. Dia macam rasa masin sikit. Seterusnya perisa yang original, mi sedap original. Betul lah, rasa asli dia. Last bite, perisa original. Seterusnya yang kiri sekali ni, perisa sambal hijau, tapi aku tak tahu kenapa dia tak ada warna hijau langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okey. Pedas juga. Oh, pedas. Bila aku dah masak ke enam-enam mi sedap serentak kan, baru aku perasan mi ni sebenarnya tak sama. Ada yang besar dan ada yang kecil. Seterusnya
Korean spicy chicken. Kalau kau tengok, yang ni yang paling merah sekali. Untuk yang mie yang perisa Korean spicy chicken ni, dia punya mie ni memang lain sikit. Dia macam ala-ala ramen. Macam keras-keras sikit. Baiklah, seterusnya rawit bingit. Yang ni yang pedas dulu tu aku pernah cuba. Pedas. Kenapa macam masin sikit? Bismillahirrahmanirrahim. Masin lah. Pedas dan masin. Dan yang tak akhir sekali adalah perisa ayam crispy. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam crispy ya. Aku dah cuba ke 6-6 tadi. Aku rasa yang tengah-tengah ni tadi, perisa sambal tadi, yang tu paling sedap. Kedua original. Yang lain tu biasa je. Sebab dia macam kadang-kadang rasa terlebih manis. Aku nak cakap terlebih masin. Akhir-akhir aku rasa cukup pula untuk setakat ni. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe. Terus korang support channel Aizik Osman TV. Itu sahaja untuk video kali ini. Sebarang cerangan ataupun komen, korang boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.